Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di majelis online ini. Sama-sama kita belajar ilmu nahwu dari kitab Mutamimatul Ajurumiyah karya Al-Allamah Muhammad bin Muhammad Ar-Ru'aini yang dikenal dengan julukan Al-Khattab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita selesai membahas, ya bisa dianggap sebagai mukaddimah atau materi awalan sebelum kita masuk ke materi inti dalam ilmu nahwu. Jadi inti dari ilmu nahwu kan kita mempelajari kata-kata jabatan suatu kata beserta tanda i'rabnya, beserta i'rabnya. Misalkan ketika dia sebagai fa'il atau subjek, maka dia harus dibaca apa dan bagaimana hukum yang berkaitan dengan jabatan kata tersebut, yaitu misalkan fa'il itu hukumnya bagaimana. Kemudian juga misalkan kalau suatu kata menempati kedudukan sebagai objek atau maf'ul bih, maka i'rabnya bagaimana dan bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan kata tersebut di dalam kalimat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan maf'ul bih tersebut. Nah, jadi sampai bab nakirah sama ma'rifat yang kemarin itu adalah mukaddimah sebelum kita memasuki materi inti, yaitu marfu'atul asma, mansubatul asma dan majruratul asma, di mana pada ketiga bab ini kita akan mempelajari jabatan kata apa saja yang i'rabnya marfu, serta jabatan kata apa saja yang i'rabnya mansub dan majrur. Dan ini prakteknya langsung di dalam kalimat. Maksudnya, ini yang akan kita jumpai dalam praktek dalam kalimat-kalimat berbahasa Arab, menentukan i'rab. Baik, sekarang kita masuk ke bab al-marfu'atu minal asma, babul marfu'ati minal asma, bab isim-isim yang marfu. Jadi di sana dikatakan al-marfu'atu asyaratun, isim yang marfu itu ada 10, artinya ada 10 jabatan kata yang i'rabnya harus dibaca marfu, yang i'rabnya harus marfu. Wahia, yang pertama adalah al-fa'il, ini satu. Kemudian yang kedua adalah wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Kemudian maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, yang fa'ilnya itu tidak disebut atau dihapus. Dengan kata lain, ini merupakan maf'ul tapi naibul fa'il. Apa? Al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Ini nama panjangnya. Kemudian yang ketiga dan yang keempat yaitu wal mubtada'u wa khobaruhu, mubtada dan khobar. Kemudian yang kelima ada isim kana wa akhawatiha. Kemudian yang keenam ismu af'alil muqorobah. Kemudian yang ketujuh ismul hurufil musyabahati bilaisa, yaitu isim yang fungsinya serupa dengan laisa. Kemudian yang kedelapan khobaru inna wa akhawatiha. Kemudian yang ke-9 khabarula allati linafil jinsi, dan yang ke-10 adalah at-tabi bil marfu, yaitu ya tawabi, bab tawabi, di mana bab tawabi ini ada 4 cabang. Yang pertama adalah an-na'tu, na'at sifat. Yang kedua al-afu ataf. Yang ketiga at-taukid, taukid. Dan yang keempat adalah al-badal, wal badal. Jadi ini adalah 10 jabatan kata yang i'rabnya itu harus marfu. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan urutan yang tadi sudah disebutkan oleh penulis. Sekarang kita masuk ke bab al-fa'il. Qala abuhum. Kita lihat babu al-fa'il, bab pembahasan tentang fa'il atau subjek. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis mengatakan al-fa'ilu wal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il atau subjek, ya insya Allah teman-teman sudah familiar ya dengan fa'il atau subjek.
yaitu adalah isim marfu al-madhkuru qoblahu fi'luhu, yang disebutkan fi'ilnya sebelum fa'il tersebut. Atau dengan bahasa lain, fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il. Nah, gampang kan? Fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il. Au ma huwa fi ta'wilil fi'li, ataupun kata yang dia itu semakna dengan fi'il. Jadi fa'il itu adalah isim marfu yang terletak setelah salah satu dari dua hal. Pertama, bisa jadi dia adalah fi'ilnya. Yang kedua, bisa jadi adalah kata yang semakna dengan fi'il tersebut. Nah, itu adalah fa'il. Nah, maksud dari semakna dengan fi'ilnya bagaimana, nanti insya Allah akan kita jelaskan di pembahasan berikutnya. Nah, jadi kata kuncinya adalah, di sini ada dua hal. Pertama, fa'il itu adalah isim al-marfu. Isim yang marfu. Maka fa'il itu selalu marfu. Tidak boleh fa'il itu misalkan majrur. Maka ini menyalahi kaidah yang dikenal dalam bahasa Arab. Ini kata kunci pertama, fa'il itu marfu. Kata kunci kedua adalah, fa'il itu al-madhkuru qoblahu fi'luhu. Fi'ilnya itu terletak sebelum fa'il. Atau bahasa lainnya, fa'il itu terletak setelah fi'ilnya. Artinya apa? Kalau sebelum fa'il ini tidak ada fi'ilnya, maka dia bukan fa'il. Sehingga tidak ada fa'il yang mendahului fi'ilnya. Tidak ada fa'il yang mendahului fi'ilnya. Dia secara urutan pasti letaknya setelah fi'il. Nah, itu adalah dua kata kunci terkait fa'il. Nah, sekarang kita lihat macam-macam fa'il. Wa huwa ala qismaini. Fa'il itu ada dua macam. Wahirin wa mudmarin. Yaitu fa'il yang isim lahir, berupa isim lahir, yaitu selain kata ganti. Wa mudmarin, dan fa'il yang berupa isim domir, atau berupa kata ganti. Baik dia domir mustatir, ataupun muttasil, ataupun munfasil. Nah, jadi fa'il bisa berupa isim lahir dan isim domir. Ini insya Allah jelas ya. Nah, sekarang kita lihat isim fadhahiru. Fa'il yang berupa isim lahir, yaitu selain kata ganti. Fadhahiru nahwu, maka contoh fa'il yang berupa isim lahir adalah sebagai berikut. Contohnya adalah firman Allah, qalallahu. Nah, ini jelas, qalallahu, maka fa'ilnya adalah lafzul jalalah Allah. Di mana di situ i'rabnya marfu dengan tanda dhamma dan terletak setelah fi'il, yaitu qala. Setelah fi'il maklum, yaitu qala. Allah berfirman, qalallahu. Kemudian yang kedua, qala rajulani. Nah, qala rajulani, maka fa'ilnya adalah rajulani. Dia adalah isim musanna. Isim mutanna yang i'rabnya marfu dengan tanda alif. Dan dia terletak setelah fi'ilnya, yaitu qala. Maka rajulani adalah fa'il. Dua orang laki-laki itu qala, telah berkata. Kemudian, waja'al mu'adziruna. Nah, al-mu'adziruna, dia adalah fa'ilnya. Karena dua hal tadi. Pertama, dia isim marfu dengan tanda wawu, karena dia adalah jamak mudzakkar salim, al-mu'adzirun, orang-orang yang menyampaikan uzur atau beralasan. Kemudian, dia terletak setelah fi'il maklum, yaitu ja'a, maka dia adalah fa'il dari kalimat tersebut. Dan orang-orang yang beralasan atau tidak mau ikut ke peperangan tersebut, itu ja'a, datang. Kemudian contoh selanjutnya, yauma yaqumun nasu. Yauma yaqumun nasu, maka di sana ada fiil yaqumu, fiil mudhari yaqumu. Kemudian fa'ilnya mana, yaitu an-nasu, karena an-nasu adalah marfu dengan tanda dhamma dan letaknya setelah fiil maklum, yaitu yaqumu. Yaitu pada hari yaqumun nasu, manusia itu berdiri. Kemudian, وَيَوْمَ إِذِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. يَوْمَ إِذِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, fa'ilnya adalah al-mu'minuna. Karena dia isim marfu dengan tanda wawu, dia adalah jamak muzakkar salim,
dan dia letaknya setelah fi'il yafrahu, fi'il mudhari yang maklum, maka dia fa'il. Wa yawma idzin, dan pada hari tersebut yafrahul mu'minuna, orang-orang beriman itu yafrah, yaitu bergembira. Kemudian contoh yang terakhir, qala abuhum. Nah, fa'ilnya adalah abuhum. Dia adalah isim marfu dengan tanda apa? Wawu, karena dia adalah asma'us sittah, dan dia letaknya setelah isim setelah fi'il maklum, yaitu qala. Nah, abuhum, qala abuhum, ayah mereka itu berkata. Nah, itu adalah contoh-contoh fa'il yang berupa isim zahir, berupa, bukan berupa kata ganti. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh fa'il yang berupa dhamir. Nah, sekarang kita lihat fa'il yang berupa isim dhamir, yang berupa kata ganti. Wal mutmaru nahwa qawlika. Nah, fa'il yang berupa isim dhamir itu seperti, contohnya seperti ucapanmu, dharabtu wa dharabna. Maka di sini dharabtu, dia adalah fi'il sekaligus fa'ilnya. Fi'ilnya dharaba, fa'ilnya adalah tak fa'il, yang dia takdirnya kembali ke ana, dharabtu. Maka tak fa'il adalah fa'il untuk dharaba, yaitu saya memukul. Kemudian wa dharabna, dharabna, dia fa'ilnya mana? Yaitu dhamir, nah, dhamir muttasil, yang takdirnya adalah nahnu, maka kami memukul. Ila akhirihi, ya, seperti yang telah kita sebutkan kemarin. Misalkan kalau dhamir muttasil, ya dharabtu, atau dharabtu, dharabna, dharabtuma, dharabtum, dan selainnya. Kama taqad dama fi faslil mutmari, sebagaimana yang telah dibahas pada pasal isim-isim dhamir, ketika kita membahas dhamir. Itu adalah contoh fa'il yang berupa isim dhamir. Jadi di situ dicontohkan adalah dhamirnya muttasil. Tapi sebetulnya fa'il yang berupa isim dhamir itu mencakup juga jika dhamirnya adalah dhamir mustatir, baik jawazan ataupun wujuban, dan juga dhamir munfasil, dhamir mustatir wujuban. Misalkan contohnya aku mu, saya sedang berdiri, maka di situ fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, yaitu dhamir ana. Kemudian dhamir munfasil, misalkan contohnya maqoma illa anta, maqoma illa anta, tidak ada yang berdiri kecuali engkau. Nah, maka anta dia adalah dhamir munfasil, karena dia terletak setelah illa. Kan kalau muttasil dia tidak bisa terletak setelah illa, tapi kalau munfasil bisa terletak setelah illa. Maka anta adalah dhamir munfasil yang fi mahali raf'in sebagai fa'il untuk qoma, ma qoma illa anta. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh fa'il yang berupa dhamir, baik dia dhamir mustatir, jawazan atau wujuban, maupun dhamir muttasil ataupun dhamir munfasil. Jelas sampai sini? Pokoknya yang fi mahali raf'in, semuanya itu fi mahali raf'in. Selesai sudah pembahasan tentang pembagian fa'il. Jadi fa'il ada yang zahir dan ada yang berupa dhamir. Nah, kemudian penulis di sini ingin menjelaskan perkataan beliau, auma huwa fi ta'wilil fi'li, atau bisa juga fa'il terletak setelah kata yang fi ta'wilil fi'li, semakna dengan fi'il. Nah, di sini penulis jelaskan, waladhi fi ta'wilil fi'li, dan yang dimaksud dengan kata yang semakna dengan fi'il, contohnya adalah aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani. Nah, perhatikan kata az-zaidani di sana. Nah, az-zaidani dia letaknya setelah isim apa? Qaimun isim apa? Am asanta. Qaimun letaknya az-zaidani letaknya setelah isim fa'il. Nah, isim fa'il ini disebut isim yang fi ta'wilil fi'li, isim yang semakna dengan fi'ilnya, karena dia isim fa'il itu mengandung makna fi'il. Coba, aku imun itu perbuatan apa yang sedang dilakukan? Nah, asanta, antum tahu dia sedang berdiri, padahal dia adalah isim, ya kan? Padahal kan berdiri kata kerja tuh,
seharusnya pakai fi'il, ya kan? Tapi antum tahu dia berdiri karena dia adalah isim fa'il, mengandung makna fi'il, mengandung makna perbuatan. Nah, oleh karena itu, qa'imun bisa kita takwil menjadi aqoma az-zaidani. Jadi, qa'imun bisa kita takwil menjadi fi'il madi, misalkan qoma. Nah, aqoma az-zaidani, nah, maka az-zaidani statusnya adalah, dia kan isim marfu tuh, musanna, ya, jelas ada alifnya, ani. Isim musanna dengan tanda alif, maka dia marfu. Nah, dia marfu'nya apakah dengan sebab fi'il? Jawabannya bukan, karena sebelumnya tidak ada fi'il. Tapi dia marfu dengan sebab qa'imun, dengan sebab isim fa'il. Yang didahului oleh huruf istifham hamzah. Ha. Nah, maka dia fa'il untuk isim fa'il. Nah, isim fa'il ini dia fita'wilil fi'li, dia bermakna atau semakna dengan fi'il yaitu qoma. Maka bisa kita takwil kalimatnya menjadi aqoma az-zaidani. Apakah dua orang Zaid itu berdiri? Seperti itu. Jelas? Sampai sini? Kita wilil fi'li. Wa qawlihi ta'ala. Contoh. Kemudian contohnya di dalam Al-Quran. Wa qawlihi ta'ala dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhtalifun alwanuhu. Nah, mukhtalifun adalah isim. Jelas. Ya kan? Ada tanwin. Fim. Nah. Di sana dia sewoknya adalah isim fa'il ifta'ala yafta'ilu ifta'alan mufta'ilun. Isim fa'il dari ifta'ala. Mukhtalifun mufta'ilun. Wazannya wazan isim fa'il. Kemudian setelah isim fa'il ini ada kata-kata alwanu. Alwanuhu. Alwan jamak dari laun, warna. Maka alwanu dia itu isim marfu dengan tanda dhammah yang letaknya setelah isim fa'il. Nah, alwanu dia adalah fa'il untuk isim fa'il mukhtalifun. Karena mukhtalifun dia mengandung makna fi'il yaitu ikhtalafa, yaitu apa? Berbeda. Nah, maka kalimat mukhtalifun alwanuhu bisa kita takwil, bisa kita rubah menjadi, misalkan kita rubah ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari-nya mufta'ilun apa? Ifta'ala yafta'ilu. Maka mukhtalifun fi'il mudhari-nya adalah yakhtalifu. Yakhtalifu alwanuhu. Warna-warnanya itu berbeda. Nah, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nah, Ustaz. Nah. Yang mukhtalifun alwanuhu ini, jadi i'rabnya bukan mubtada khobar, Ustaz, ya? Bukan mubtada khobar. Karena kalau mubtada khobar, dia tidak menghasilkan jumlah mufidah. Mukhtalifun alwanuhu itu tidak menghasilkan jumlah mufidah. Coba kalau kita artikan berbeda warna-warnanya. Berbeda warna-warnanya itu apa? Objek apa yang berbeda warna-warnanya? Kan kita masih menunggu apa namanya kata yang menerangkan. Kita sebetulnya sedang membicarakan apa, ya kan? Apa yang berbeda warnanya ini? Seperti itu. Jadi belum ada mubtada-nya. Karena ini kan potongan ayat. Mukhtalifun alwanuhu ini potongan sebelumnya ada ayat sebelumnya. Jadi mukhtalifun alwanuhu bukan mubtada khobar karena tidak bisa menghasilkan jumlah mufida, tidak bisa membuat kita paham. Nah, itu Abu Aqilah. Ya ini ada syarat-syaratnya kalau untuk ini kan sadda masadda khobar ya Ustaz ya. Itu dia sadda masadda khobar. Itu ada syarat-syaratnya Ustaz ya. Nah, ada syarat-syaratnya. Jadi sebetulnya mau ana singgung serta ini sadda masadal khobar. Mungkin diantara teman-teman sudah mengenal fa'il yang dia sadda masadal khobar. Nah, jadi mubtada itu kan normalnya membutuhkan khobar, ya kan pasangannya mubtada adalah khobar. Namun suatu ketika, kayak cerita aja suatu ketika. Jadi ada apa namanya pada suatu kondisi tertentu. Mubtada itu tidak membutuhkan khobar, tapi dia membutuhkan fa'il yang menutup kebutuhannya terhadap khobar. Nah, itu disebut fa'il yang sadda masaddal khobar, fa'il yang menutup kebutuhan khobar. Jadi, mubtadanya nggak butuh khobar, tapi membutuhkan fa'il. Contohnya adalah al-qa'imun az-zaidan. Nah, di sini ada syarat-syaratnya. Ana kasih apa penjelasan secara ringkas saja. Yaitu pertama dia didahului oleh huruf istifham di situ ataupun nafi. Nah di situ huruf istifhamnya adalah atau bukan huruf tapi
alat istifham, karena boleh huruf, boleh berupa isim. Didahului oleh istifham, baik dia huruf ataupun isim, yaitu di situ contohnya hamzah, a, apakah. Kemudian setelah itu, setelah istifham ini adalah berupa sifat soriha. Sifat soriha masih ingat ketika pembahasan alif lam al-musulah, yaitu berupa isim fa'il ataupun isim maf'ul. Nah, setelah sifat ini, barulah muncul fa'il sadda masaddal khobar. Jadi ada syaratnya Abu Aqilah, secara ringkas seperti tadi, dia pertama harus ada istifham ataupun nafi, kemudian setelah itu berupa sifat. Baru muncul fa'il sadda masaddal khobar. Nah, itu secara ringkas. Yang lebih penting keduanya nih, Ustaz, mukhtalifun ini tidak ada hamzanya atau tidak ada nafinya kan? Iya, karena dia bukan mubtada khobar. Kalau mubtada khobar itu atau mubtada fa'il sadda masadal khobar, tentu dia adalah jumlah mufidah. Tapi kalau mukhtalifun alwanuhu, mungkin ana apa namanya? Share ini ya, share ayatnya secara lengkap, dia di surat An-Nahl ayat ke-69. Supaya kita mengetahui sebetulnya mukhtalifun ini sebagai apa. An-Nahl ayat surat 16 ayat 69 adalah ayatnya secara utuh. Di sini ada thumma kuli min kuli tamarati fasluki subula rabbiki rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Nah, perhatikan kata yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Maka kita kan sedang membahas mukhtalifun. Nah, mukhtalifun di sini kira-kira dia marfu sebagai apa? Yakhruju min butuniha, keluar dari perutnya itu syarabun, minuman yang mukhtalifun alwanuhu. Sebagai apa? Mukhtalifun? Sebagai na'at, na'am asanta. Asan, asyamsul, na'at untuk syarabun. Syarabun adalah fa'il untuk yakhruju. Yakhruju min butuniha syarabun, keluar dari perutnya yaitu syarab, minuman. Maka syarab adalah fa'il untuk yakhruju. Maka ini jumlah fi'liyah. Namanya jumlah fi'liyah pasti tidak mengandung pembahasan mubtada dan khobar. Jelas sampai sini, yang ada adalah fa'il dan fi'ilnya. Nah, fa'ilnya adalah syarabun. Kemudian di sini setelahnya ada mukhtalifun. Nah, mukhtalifun dia adalah marfu sebagai na'at untuk syarabun, minuman yang berbeda-beda. Nah, kemudian setelah itu ada alwanuhu. Alwanuhu adalah fa'il untuk isim fa'il. Yang berbeda adalah alwanu, yaitu warnanya. Yang berbeda adalah warnanya. Ini seperti kita mengatakan yakhtalifu alwanuhu. Warna-warnanya itu yakhtalifu, berbeda. Yakhtalifu adalah fi'il. Maka mukhtalifun itu fi ta'wilil fi'li. Dia semakna dengan fi'ilnya. Itu Abu Aqilah. Alhamdulillah jelas sudah, Ustaz. Karena anak tadi tidak kelihatan isim fa'ilnya, Ustaz. Oh iya. Iya, benar. Jadi kalau konteksnya dia adalah mukhtalifun ini sebagai na'at dari syarabun. Berbeda dengan al-qa'imun az-zaidani. Di mana itu adalah jumlah mufidah. Dan mubtadanya itu ada. Yaitu zaid. Apa tadi? Qa'imun. Qa'imun adalah mubtada. Kemudian az-zaidani fa'il yang sadda masadal khobar. Nah, untuk pembahasan mubtada dan fa'il sadda masadal khobar, insya Allah akan kita bahas secara lebih detail pada bab mubtada dan khobar. Nanti insya Allah ada. Tadi ada yang bertanya lagi, untuk i'rabnya, untuk i'rab fa'ilnya bagaimana? I'rab fa'ilnya ya seperti biasa, misalkan alwanu, kita i'rab alwanu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Seperti biasa. Hanya saja dia fa'ilnya bukan kepada fi'il, tapi fa'ilnya itu kepada isim fa'il. Fa'il untuk isim fa'il. Tolong diulang syarat sadda masaddal khobar. Secara umum syaratnya pertama dia harus diawali dengan istifham ataupun nafi. Istifham ataupun nafi. Kemudian setelah itu ada mubtadanya berupa sifat. Sifat ini maksudnya bukan sifat na'at, tapi sifat isim fa'il ataupun isim maf'ul. Isim fa'il ataupun isim maf'ul.
Baru setelah itu ada isi marfu setelahnya, yaitu khobar, bukan khobar, fa'il yang sadda masadal khobar. Itu secara umum syaratnya. Dan sekali lagi untuk fa'il sadda masadal khobar, itu pembahasannya akan lebih detail ketika kita masuk bab mubtada dan khobar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk i'rabnya tadi, kalau kita i'rabnya fa'ilun sadda masadda khobar, boleh Ustaz? Yang atau mana? Fa'ilun aja? Yang mana? Yang az-zaidanin Ustaz. Nah, di sini ada apa namanya, ada beberapa, tergantung bentuk dari kalimatnya. Kalau kita membahasnya aku imun az-zaidani, maka dia cuma punya satu wajib, cuma punya satu i'rab. Az-Zaidani sebagai fa'il sadda masadal khobar, tidak boleh sebagai khobar. Nah, karena seharusnya kan mubtada butuh khobar, tapi khobarnya malah nggak ada, malah ada fa'il. Nah, itu makanya biasanya disebutkan fa'il di sini sadda masadal khobar. Sadda ya sundu, yaitu menutup. Itu menutup sadda masadal khobar, menutup kebutuhan khobar. Jadi biasanya disebutkan. Alhamdulillah jelas Ustaz, sip. Nah, ada lagi? Kalau nggak ada, sekarang kita masuk ke ahkamul fa'il. Nah, setelah ini, tadi baru pembahasan atau muqaddimah tentang bab fa'il. Setelah ini kita akan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan fi'il dan fa'ilnya. Sekarang pasal ahkamul fa'il, qala al-musannifu rahimahullah, Al-Khattab mengatakan, walil fa'ili ahkamun. Fa'il itu memiliki beberapa hukum, beberapa ketentuan. Minha diantaranya adalah annahu la yajuzu hadfuhu. Fa'il itu enggak boleh dihapus dari kalimat. Fa'il enggak boleh dibuang dari kalimat. Di annahu umdatun. Karena dia adalah umdah, pokok atau inti yang menyusun suatu kalimat. Dia termasuk tiang atau pokok yang menyusun suatu kalimat. Kalau pokoknya ini enggak ada, maka tidak akan tersusun sebuah kalimat. Nah, maka dia nggak boleh dihapus karena dia adalah umdah. Lawan dari umdah adalah fadlah, yaitu cuma tambahan dalam kalimat. Contoh tambahan, misalkan maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak itu tambahan. Karena kan maf'ul mutlak, seandainya dia dihapus, maka dia kalimatnya ya tetap bisa dipahami. Dia cuma keterangan tambahan saja. Itu maksudnya umdah, yaitu inti ataupun pokok kalimat yang harus ada di dalam kalimat. Fa in dhahara fil lafzi, kalau dia terlihat dalam kalimat, nahwu qoma zaidun wa zaidani qoma fadzaka. Kalau dia terlihat dalam kalimat, maka itulah fa'ilnya. Contohnya adalah qoma zaidun. Nah, fa'ilnya mana di sini? Yusuf. Zaidun. Santa Zaidun, dia terlihat di dalam lafadznya, maka dia isi marfu yang letaknya setelah fi'il maklum, maka dia adalah fa'il, maka itulah fa'ilnya. Kemudian wa zaidani qoma, mana fa'il dari qoma? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir di mana? Di ma. Mustatir apa mutasil? Mutasil. Yang benar adalah dhamir mutasil karena terlihat. Mana fa'il dari koma, yaitu alif yang letaknya setelah mim. Koma. Nah, koma kan mimnya panjang. Nah, alif itu adalah aliful itnain. Alif yang menunjukkan fa'ilnya adalah dua orang laki-laki. Koma aliful itnain. Maka di sini dhamir, fa'ilnya berupa dhamir, tapi dhamirnya kelihatan, dhamir mutasil, yaitu alif itnain. Maka dia adalah fa'ilnya. Maka selama fa'il itu terlihat dalam kalimat, yaitu isi marfu setelah fi'il, fadzaka, maka itu adalah fa'ilnya. Jelas maksudnya dari kalimat ini? Nah, wa illa, nah, gimana kalau nggak terlihat secara kasat mata di dalam kalimat? Fahuwa domirun mustatirun. Maka fa'ilnya adalah domir mustatir, domir yang tidak terlihat. Nahu zaidun koma. Contohnya adalah zaidun koma. Maka fi'il koma, dia adalah fi'il maklum. Dan pasti ada fa'ilnya.
Hanya saja secara kasat mata nggak kelihatan, baik dia fa'ilnya isimul dhohir ataupun isim dhamir itu nggak kelihatan. Nah, maka koma dia adalah fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi jawazan. Nah, jadi inti dari hukum atau ketentuan yang pertama adalah fa'il itu selalu ada, pasti ada dan nggak mungkin dihapus dan nggak boleh dihapus. Kalau kelihatan secara kasat mata maka dia adalah fa'ilnya, yaitu isim marfu setelah fi'il ma'lum. Tapi kalau nggak kelihatan, maka fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Jelas untuk ketentuan yang pertama. Jadi kita telah membahas ahkamul salah satu dari ketentuan fa'il, yaitu dia wajib pasti ada dalam kalimat dan tidak mungkin dan tidak boleh dihapus. Bisa jadi kalau apa nama, bisa jadi dia kelihatan, yaitu berupa isim dhamir atau dhamir mustatsil. Bisa jadi dia tidak kelihatan, yaitu dhamir mustatir. Intinya adalah fa'il itu pasti ada. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan. Ini berarti menyebut Zaidun koma dengan Zaidun sebagai fa'il itu kurang tepat, karena lebih tepatnya dia mubtada, fa'ilnya dhamir mustatir, jawazan takdiru huwa. Nam asanta. fa'il itu tidak sebagaimana apa namanya maf'ul bih, yang bisa diletaknya di awal fi'il atau mendahului fi'il. Tapi fa'il itu harus selalu setelah fi'il. Karena tadi kita sebutkan al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qoblahu fi'luhu. Isi marfu' yang letaknya setelah fi'il. Maka dia tidak boleh mendahului fi'ilnya. Dia secara lafal itu secara urutan harus terletak setelah fi'il. Sehingga kalimat Zaidun koma itu tidak boleh kita katakan Zaidun adalah fa'ilun muqaddamun. Dan fi'ilnya koma, fi'il mu'akhorun itu tidak boleh. Karena fa'il itu letaknya harus setelah fi'il. Sehingga pertanyaan antum lebih tepatnya dia mubtada, fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiru huwa, nam itu benar. Jadi Zaidun adalah mubtada dan koma adalah jumlah fi'il fa'il fi mahali raf'in khobarul mubtada. Khobar koma adalah khobar mubtada berupa jumlah fi'liyah. Nah, jelas, Yasir. Kemudian pertanyaan kedua, yang dhamir mustatir selain fi'il yang fa'ilnya huwa apa? Kalau fi'il yang lain ada wa dan alif. Ya, ini kembali ke pelajaran dhamir. Pelajaran dhamir kemarin, yaitu dhamir mustatir itu ada berapa? Cuma ada dua, yaitu huwa dan hiya. Jadi selain huwa, yaitu hiya. Contohnya adalah, misalkan Zainabu qomat. Zainabu qomat. Nah, maka qomat di sana adalah fi'il yang fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu iya, kembali ke indun. Indun. Tadi siapa? Zainab ya. Kembali ke Zainab. Dan taknya qomat, taknya adalah alamatut taknit. Cuma tanda kalau fa'ilnya itu mu'annas, perempuan. Ya, ini kembali ke pelajaran dhamir. Kalau yang fi'il yang lain ada na, wa, dan alif itu adalah dhamir-dhamir muttasil, bukan dhamir mustatir. Muttasil adalah dhamir yang baris, lawan dari mustatir. Mustatir tidak terlihat, baris itu dhamir yang terlihat, lafaznya. Kemudian ada pertanyaan lagi, jumlah fi'liyah, koma zaidun, bukan jumlah ismiyah. Ya, betul. Jadi jumlah ismiyah, ya apa namanya, berarti diawali dengan isim. Jumlah ismiyah diawali dengan isim, jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Ketika kita membahas jumlah fi'liyah, maka di sana tidak ada mubtada dan khobar. Contohnya, koma zaidun. Tapi kalau zaidun koma, maka dia jumlah ismiyah. Zaidun koma, dia adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan isim, yaitu zaidun. Yang mana dia posisinya sebagai mubtada. Zaidun adalah mubtada, inti kalimat. Kita sedang membicarakan Zaid, kemudian dikasih keterangan dengan koma. Khobarnya ghairu mufrad berupa jumlah fi'liyah. Zaidun itu koma telah berdiri. Jumlah ismiyah dan bukan jumlah fi'liyah. Di misalkan ini peserta apa? Mubtada khobarnya Ustaz, Zaidun koma. Misalkan ada maf'ulun bihnya, itu khobarnya kita jumlah ismiyahnya, jumlah fi'liyahnya sampai mana Ustaz? Fi'il fa'il atau fi'il fa'il plus maf'ulun bih? Kalau misalkan ada maf'ulun bihnya Ustaz. Nah, kalau ada maf'ulun bihnya, maka bisa kita katakan, kita ikutkan maf'ul bih tersebut. Jadi kita katakan,
wal jumlatu minal fa'il minal fi'li wal fa'ili wal fa'ili wal maf'uli bihi fi mahalli rafin khabarul mubtada. Bisa kita ikutkan? Oh, baik Ustaz. Nah, misalkan juga kalau setelah fi'il tadi ada jar majrur yang berkaitan atau muta'alliq dengan fi'il tersebut, maka bisa juga kita ikutkan dalam khabarnya. Jadi kita katakan wal jumlah minal fi'li wal fa'ili wal jar al majrur al muta'alliqani bil fi'li fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Masih dalam pasal pembahasan tentang ketentuan-ketentuan fi'il dan fa'il. Ketentuan selanjutnya yang berkaitan dengan fi'il dan fa'il yaitu wa minha, di antaranya adalah annahu la yajuzu taqdimuhu 'alal fi'li. Fa'il itu la yajuzu, enggak boleh mendahului fi'il. Fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Nah, ini yang tadi ditanyakan Akh Yasir. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, itu adalah inti ketentuannya itu, fa'il enggak boleh mendahului fi'ilnya. Fa in wujida ma dhahiruhu annahu fa'ilun muqaddamun. Tapi kalau misalkan kita temukan ada suatu kata yang zahirnya kelihatannya dia adalah fa'il yang muqaddam, fa'il yang mendahului fi'ilnya, contohnya kayak Zaidun koma tadi. Zaidun koma, dia secara makna kita tahu kalau yang berdiri adalah Zaid, ya kan? Zaidun koma. Secara makna kita tahu bahwasanya fa'il dari koma itu adalah Zaid, secara makna. Nah, maka zahirnya kelihatannya kan Zaid adalah fa'il yang muqaddam, fa'il yang mendahului fi'ilnya. Tapi apakah boleh kita jadikan fa'il Zaid sebagai fa'ilnya? Maka jawabannya adalah kalimat setelahnya. Nah, fa'in wujida, kalau kita temukan ada isim yang kelihatannya adalah fa'il muqaddam, wajabat takdirul fa'ili domiron mustatiron. Kita wajib mentakdirkan fa'ilnya adalah domir mustatir pada fi'il tersebut. Gak boleh kita katakan isim yang mendahului fi'il tersebut adalah fa'il, walaupun secara makna benar. Tapi secara nahwu, ketentuan nahwu, kita wajib menjadikan fa'ilnya adalah domir mustatir pada fi'il tersebut. Wayakunul muqaddamu imam muftada'an. Nah, boleh. Nah, sekarang status isim marfu yang mendahului fi'ilnya itu sebagai apa? Nah, di sini disebutkan oleh penulis. Nah, isim yang muqaddam, isim yang mendahului fi'il ini, boleh jadi dia adalah mubtada, contohnya adalah Zaidun koma, maka Zaid adalah mubtada, koma adalah khobarnya. Jelas sampai sini? Bisa jadi dia mubtada. Wa imma, bisa jadi juga dia adalah fa'ilan bifi'lin mahzufin. Dia fa'il yang fi'ilnya itu mahzuf, fi'ilnya dihapus. Contohnya adalah dalam ayat di surat At-Taubah, Allah berfirman wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Jika ada salah seorang dari kaum musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, fajirhu, maka penuhilah permintaannya. Nah, perhatikan kata ahadun. Di situ ada ahadun. Secara makna, perhatikan, secara makna fa'il dari istajaro, fi'ilnya kan istajaro, meminta perlindungan. Jika ada seorang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka fa'il dari siapa yang meminta perlindungan? Abu Akilah. Dari secara makna dia yang meminta perlindungan siapa? Orang musyrik ini, Ustaz. Nah, asanta. Orang musyrik tersebut, yaitu pada kata ahadun. Ahadun minal musyrikin. Ahadun minal istajaro, ahadun minal musyrikin. Seorang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu. Kan secara makna demikian, ya kan? Tapi secara urutan kata, ahadun itu letaknya sebelum istajaro. Dia di awal, mendahului fi'ilnya, istajaro. Maka apakah boleh kita jadikan ahadun dia adalah fa'il untuk istajaro? Jawabannya tidak boleh, ya kan? Karena kaidahnya tadi sudah kita sebutkan. Wajabat takdirul fa'il domiron mustatir. Maka fa'il dari istajaro adalah domir mustatir kembali ke ahadun. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ahadun di sini sebagai apa? Nah, di sini disebutkan ahadun dia sebagai fa'il untuk fi'il yang mahdzuf. Fa'il untuk fi'il yang mahdzuf. Kenapa dikatakan fa'il untuk fi'il yang mahdzuf? Karena sebelum ahadun ada kata in, ada huruf in. Nah,
penulis mengatakan setelah membawakan ayat li'ana ada tasyarti la tadkhulu alal mubtada, karena huruf-huruf syarat, alat-alat yang bermakna syarat, contohnya adalah in yang artinya jika, la tadkhulu alal mubtada, dia enggak boleh masuk kepada mubtada yang notabene dia adalah isim, artinya dia harus masuk kepada fi'il. Nah, sementara di sini in setelahnya adalah isim, jadi pasti ada kalimat yang dihapus di sana. Ada fi'il yang dihapus karena in yang merupakan adatu syarti, yang merupakan huruf untuk huruf syarat, itu setelahnya haruslah haruslah fi'il. Berarti ada fi'il yang dihapus sebelum ahadun. Nah, jadi di situ adalah ahadun fa'il untuk fi'il yang mahdzuf. Kemudian fi'ilnya yang mahdzuf itu apa? Yaitu istajaro. Jadi apa namanya, takdir kalimatnya seperti ini, wa in istajaro ahadun minal musyrikina. Ini adalah takdir kalimat dan fiil yang mahdzuf adalah istajaro. Kenapa kita katakan istajaro? Karena tadi disebutkan adalah fi'ilnya kan sudah disebutkan, ada fi'il yang disebutkan yaitu minal musyrikina stajaroka, minal musyrikina stajaroka. Nah, ini secara makna dia adalah fi'il untuk ahadun, seorang musyrik meminta perlindungan kepadamu. Nah, maka fi'il yang mahdzuf di sini itu diterangkan dengan fi'il yang kelihatan di dalam kalimat, yaitu istajaro. Jadi supaya maknanya nyambung, maka kita takdirkan fiilnya itu selaras dengan fiil yang sudah disebutkan, yaitu istajaro. Sehingga takdirnya wa in istajaro ahadun minal musyrikina istajaroka, jika ada seorang seorang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, istajaroka fa'ajirhu, maka penuhilah permintaannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau bingung? Ada, Ustaz. Ya. Itu berarti kalau kita sebutkan fi'il syaratnya sebagai jumlah ismiyahnya sebagai fi'il syaratnya, apakah boleh, Ustaz? Karena fi'ilnya kan dimakzufkan. Jumlah ismiyahnya sebagai fi'il syarat. Maksudnya yang ini. Nah, Ustaz, yang ahadun min musyrika ini, musyrikina. Yang sahih tidak boleh. Jadi dia harus berupa fi'il. Karena kan in itu adat alat penjazem, ya kan? Ya, jazem itu hanya ada pada fi'il, tidak pada isim. Nah, ini adalah fi'il syaratnya. Jawab syaratnya itu ada di lanjutan ayat, yaitu fa'ajirhu. Atau mungkin kita buka di sini. Surat At-Taubah ayat 6. Mana? Oh, di sini. Wa in ahadun minal musyrikina tajaroka fa'ajirhu. Nah, fa'ajirhu dia adalah jawab syarat. Isim fi'il syaratnya istajaro yang mahdzuf sebelum ahadun, dan jawab syaratnya adalah fa'ajirhu. Nah, ini adalah fi'il syarat dan jawab syaratnya fa'ajirhu. Jadi dua-duanya adalah fi'il. Oh, berarti tidak boleh, Ustaz, ya? Yang jumlah ismiyahnya sebagai fi'il syarat tidak boleh, Ustaz, ya? Menurut pendapat yang sahih, tidak boleh. Soalnya Anda pernah, baru kemarin, Rabu kemarin, Anda di PBK kan, di praktek baca kitab, ada Ustaznya bilang jumlah ismiyahnya boleh sebagai fi'il syarat, itu Ustaz, di uslub apa gitu, nah Anda lupa itu, Ustaz. Iya, makanya Anda bilang menurut pendapat yang sahih, karena sependek pengetahuan Anda ada khilaf di dalam masalah bolehkah menjadikan jumlah ismnya sebagai syarat seperti itu. Ya, nggak apa-apa kalau beliau membolehkan karena ada khilaf di sana. Oh, siap, Ustaz, siap. Syukur, Ustaz, ternyata khilaf, Ustaz, ya. Iya. Syukur, Ustaz. Nah, mungkin Antum bingung ini istajaro yang di sini sebagai apa. Nah, ini ada bab
ini merupakan salah satu pembahasan di bab istighol. Siapa yang pernah belajar bab istighol? Belum ada yang pernah belajar istighol? Ya, jadi di bab istighol itu dia nanti di bab maf'ul bih nanti ada cabangnya yaitu istighol. Jumlah yang jadi di istighol itu kurang lebih konsepnya seperti ini. Ada fi'il yang dihapus dan fi'il yang disebutkan di dalam kalimat itu mufassirah. Dia menafsirkan, menerangkan, atau istilahnya memberikan clue, petunjuk, kalau fi'il yang dihapus itu maknanya adalah ini. Gitu. Jadi, istajaro di sini memberikan petunjuk kalau fi'il yang dihapus adalah istajaro. Sehingga ini disebut jumlah yang mufassirah la mahala laha minal i'rab. Gak ada posisinya atau kedudukannya di dalam i'rab. Jadi dia sekedar memberikan petunjuk aja. Ini ada fi'il yang dihapus dan maknanya adalah istajaro. Jadi kalau makna yang takdir lengkapnya wa in istajara ahadun minal musyrikina fa ajirhu, sesuai dengan ayat ya tadi, fa ajirhu. Ini boleh kita hapus karena dia cuma mufassirah. Seandainya ini kita istajaro di sini kita tampilkan. Ini maknanya seperti ini. Wa in istajara ahadun minal musyrikina fa ajirhu. Nah, sekarang kan kalimatnya sudah lengkap. Tapi karena istajaro ini dihapus dari kalimat, tentu kita membutuhkan petunjuk fi'il apa yang dihapus. Maka di sini keluarlah fi'il istajaro, istajaroka. Seperti itu. Mafhum? Atau ada pertanyaan? Berarti yang dimaksudkan itu setara sama ya Ustaz, sama yang dijawab jawab fi'il jawabnya Ustaz ya? Bukan fi'il jawab tapi fi'il yang mufasir yang menjadi petunjuk yaitu istajaro. Karena jawabnya kan tadi ajir, fa ajirhu, berilah. Kalau dia minta tolong, tolonglah gitu kan maksudnya. Nah, fa ajirhu itu jawab syaratnya. Tapi yang ini adalah mufasir yang menerangkan. Oh, tapi bisa. Jelas-jelas itu. Nah, ini nanti di bab istighol ada pembahasannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya, Pak. Oh, terfadal, Asyamsul. Ini ya, Pak. Itu yang maksudnya tadi, dilihat maksud itu tidak maksud, tapi tertanggung yang maksudnya. Buat ini, kita jorok, kan? Oh, ininya. Ini, Pak. Ada dekanya, maf'ul bih-nya. Di sana tidak disebutkan maf'ul bih-nya. Begitu juga apa namanya fi'il-fi'il lain yang mahdzuf. Wallahu a'lam kenapa tidak disebutkan, tapi setahu ana itu semua takdir fi'il yang modelnya seperti ini, yaitu ada fi'il yang mufassir, ada fi'il yang sebagai petunjuk, itu tidak ada yang disebutkan maf'ul bih-nya. Jadi istajaro saja. Sebetulnya apa ya? Anak kurang tahu juga apakah para ulama itu sengaja tidak menyebutkan maf'ul bih-nya ataukah memang tidak perlu disebutkan maf'ul bih-nya. Tapi yang biasa mereka sebutkan itu yang anak baca selalu enggak ada maf'ul bih-nya. Karena mungkin sudah dicukupkan dengan jumlah mufassirah ini, jumlah yang terlihat di dalam kalimat ini. Wallahu a'lam. Nah, ini sekali lagi pembahasannya nanti ada di bab istighol ketika kita membahas maf'ulun bihi insyaallah. Wa minha, kemudian di antara ketentuan fa'il dan fi'il, anna fi'lahu yuwahhadu ma'a tathniyatihi wa jam'ihi. Bahwasanya fi'ilnya yaitu hu ini domir kembali kepada fa'il. Fi'il dari fa'il tersebut itu yuwahhadu. Itu dia harus mufrad ma'a tathniyatihi wa jam'ihi. Meskipun fa'ilnya itu mu'annat, musanna ataupun jama'. Sekali lagi, diantara ketentuan fa'il adalah fi'ilnya itu harus mufrad yuwahhad, yaitu mufrad ma'a tathniyatihi wa jam'ihi. Meskipun fa'ilnya itu musanna ataupun jama'. Jelas sampai sini? Nah, kama yuwahhadu ma'a ifradihi, sebagaimana fa'il itu mufrad kalau fa'ilnya adalah mufrad. Nah, fatakulu, maka kamu katakan qoma zaidani. Nah, az-zaidani adalah fa'il yang berupa isim mutsanna, dua orang, tapi fi'ilnya tetap mufrad qoma, bukan qoma
tapi koma. Koma Zaidani, dua orang Zaid itu telah berdiri. Wa koma Zaiduna, nah di sini fa'ilnya adalah jamak mudzakkar salim, Zaiduna. Tapi fi'ilnya tetap mufrad, koma Zaiduna. Wa kama taqulu koma Zaidun, sebagaimana kamu mengatakan koma Zaidun, yaitu fi'ilnya mufrad ketika fa'ilnya mufrad. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, nah ini contoh-contoh di dalam ayat yang menerapkan kaidah ini. Qala rujulani, dua orang laki-laki telah berkata. Rujulani musanna, fi'ilnya qala tetap mufrad. Wajia al-mu'adziruna, al-mu'adziruna jamak mudzakkar salim, tapi fi'ilnya ja'a tetap mufrad. Waqala dhalimuna, adh-dhalimuna jamak mudzakkar salim, tapi fi'ilnya qala tetap mufrad. Waqala niswatun, niswatun jamak taksir. Nah, tapi fi'ilnya qala tetap mufrad. Nah, jadi inti dari ketentuan ini adalah fi'il wajib mufrad meskipun fa'ilnya mustana ataupun jamak. Jelas ya? Insyaallah udah teman-teman sudah paham tentang bab ini, fi'il mufrad meskipun fa'ilnya itu mustana ataupun jamak. Nah, ini adalah kaidah yang disepakati kaidah yang masyhur di bangsa Arab, di kabilah Arab. Namun di sebagian kabilah Arab mereka menyesuaikan fi'il dengan fa'ilnya. Penulis akan sampaikan bahasa tersebut. Nah, tadi kita sudah sebutkan peraturan dasarnya, fi'il itu wajib mufrad meskipun fa'ilnya adalah mutana ataupun jamak. Nah, ini adalah kaidah yang bahasa yang fusha, yang jamak dipakai oleh orang Arab. Namun di sana ada sebagian kabilah Arab yang mereka itu seakan-akan menyesuaikan fi'il dengan fa'ilnya. Kalau fa'ilnya mutanna, maka fi'ilnya itu mutanna. Kalau fa'ilnya jamak, maka fi'ilnya dibuat jamak. Nah, wa minal arabi, dan di sebagian bangsa Arab, yaitu dijelaskan oleh Ibnu Aqil dalam Syarah Alfiyah beliau, mereka adalah kabilah Al-Harith bin Ka'ab. Kabilahnya Al-Harith bin Ka'ab. Itu manjul hiqu al-fi'la ala mata tathniyati wal jam'i. Sebagian kabilah Arab itu mereka menempelkan atau menambahkan kepada fi'il itu tanda musanna dan tanda jamak. Idza kana al-fa'ilu musannan aw jam'an. Kalau fa'ilnya itu musanna atau jamak. Fataqulu qoma az-zaidani. Nah, az-zaidani kan fa'il. Dia musanna ya kan dengan tanda alif. Nah, karena fi'ilnya musanna, maka fi'ilnya itu dibuat musanna juga. Qoma dengan aliful itnain. Kemudian contoh kedua, waqomu az-zaiduna. Az-zaiduna fa'il marfu dengan tanda wawu karena jamak mudzakkar salim. Nah, karena fi'ilnya jamak, maka mereka jadikan fi'ilnya pun ikutan jamak. Jadinya qomu, yaitu dengan wawu, wawul jama'ah. Kemudian waqumna al-hindatu. Nah, di sini fa'ilnya adalah hindatu jamak mu'annat salim, hindatu. Nah, karena fa'ilnya jamak mu'annat, maka fi'ilnya mereka ikutkan jamak mu'annat juga, jadinya umna. Nah, ini adalah bahasanya kabilah Al-Harith bin Ka'ab. Nah, watusama lugota akalunil barogitu. Nah, lugoh ini yang menyamakan antara fi'il dan fa'ilnya dari segi jumlah, yaitu musanna, mufrad, musanna dan jamaknya, itu disebut lugo akaluni al-barogifu. Al-barogifu itu adalah tungai, kayak semacam kutu gitu. Kutu-kutu itu akaluni, menggigitku. Nah, ini namanya lugo akaluni al-barogifu li'anna hadzal lughu sumi'a min ba'dihim, karena bahasa ini, lafaz ini pernah didengar dari sebagian bangsa Arab, yaitu tadi Al-Harith bin Ka'ab. Jadi lugoh yang menyamakan jumlah fi'il dan fa'ilnya itu disebut lugoh akaluni al-barogit, di mana al-barogit dia adalah fa'il dari akalu, fa'il dari akala. Kutu-kutu itu menggigitku. Nah, kemudian ya-nya, nunnya nun wiqayah, akaluni nunnya nun wiqayah, ya-nya ya mutakalim fi mahali nasbin maf'ul. Nah, maka fa'ilnya barogit, sigo muntahal jumuk.
dia jamak. Maka fiilnya dikasih tanda jamak yaitu akalu. Seharusnya kan secara kias atau secara kaidah akalani albarogi itu, ya kan? Tapi dia fiilnya menyesuaikan fiilnya akaluni albarogi itu. Nah, jumlah ini bahasa ini pernah Anda sampaikan dulu ketika Abu Aqil kalau nggak salah bertanya tentang apa namanya fiil yang jamak tapi setelahnya ada isim zahir itu bagaimana? Waktu itu Anda jawab kalau pakai lugah akaluni albarogi maka itu nggak masalah, itu lugahnya seperti ini. Nanti kalau nggak pakai lugah akaluni albarogi atau lugah yang fusha yaitu fi'il wajib mufrad meskipun fa'ilnya mutsanna atau jamak nanti Anda sampaikan setelah ini. Waminhu al-haditsu, di antara contoh praktek penggunaan lugah akaluni albarogi yaitu pada hadis yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun nahar. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, yata'aqabuna fikum malaikatun. Yata'aqabun yaitu mengawasi atau ya mengawasi fikum berada di tengah-tengah kalian malaikatun. Nah, yata'aqabuna dia adalah fi'il yang jamak mudzakkar salim. Kemudian malaikatun dia adalah jamak, ya kan? Malaikatun dia adalah jamak dan letaknya setelah fi'il yata'aqabuna. Maka seharusnya yang sahih itu adalah yata'aqabu. Maksudnya yang sesuai lugah yang masyhur itu adalah yata'aqabu fikum malaikatun. Namun dalam hadis ini menggunakan lugah akaluni albarogit. Malaikatun fa'il yang jamak, maka fi'ilnya yata'aqabu itu diberi tanda jamak juga yata'aqabuna. Maka malaikat-malaikat pada malam hari itu yata'aqabuna fikum mengawasi dan mencatat amalan kalian, wa malaikatun bin nahar, begitu juga malaikat di siang hari. Nah, itu lugah akaluni al-barogi. Wasahi kemudian penulis menyampaikan yang benar, yang sahi anal alifa wa nunna wal wawa, bahwasanya alif dan nun dan wawu, misalkan alif pada koma azaidani, koma kan itu ada alifnya pada fiilnya, kemudian wawu contohnya komu azaiduna, komu ada wawunya pada fiilnya. Kemudian apa tadi nun dan nun contohnya kumna alhindatu. Nah, kumna itu ada nunnya. Nah, itu maksudnya itu alif, nun dan wawu pada fiil itu adalah ahrufun, hanyalah huruf yang dalatun ala tatniyati wal jam'i. Hanyalah huruf yang menunjukkan kalau fa'ilnya itu musanna ataupun jamak. Anal fa'ila ma ba'daha, sementara fa'ilnya bukan domir mutasil tersebut, tapi fa'ilnya adalah isim marfu setelahnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tanya, Ustaz. Faddal. Berarti kalau kita nemukan kalimat seperti ini, kalau kita irobnya yang misalkan koma azaidani, azaidaninya kita irob sebagai taukid, bisa gak, Ustaz? Nah, ini pakai logo akaluni barogit atau bukan? Yang sahih, Ustaz, yang sahih. Oh, pakai logo yang sahih. Tep, kalau itu Anda sekalian jelasin aja. Dulu Anda belum bisa jawab, belum ketemu jawabannya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ketemu jawabannya, ada di Syarah Ibnu Aqil pada bab fa'il juga. Misalkan koma di sana ya. Koma az-zaidan. Nah, maka di sini ada isim zahir yang letaknya setelah isim domir mutasil. Padahal kaidahnya adalah yang lugah yang fusha, yang fasih itu fi'il wajib mufrad jika meskipun fa'ilnya mutsanna ataupun jamak. Nah, kalau misalkan ini adalah domir juga, misalkan azaidaninya kita ganti dengan domir koma huma, ya kan, koma huma, maka ini boleh kita katakan sebagai taukid karena sama-sama posisinya sebagai domir koma huma, maka huma adalah taukid biasa. Nah, tapi kalau dia adalah isim zahir dan bukan taukid,
maka dia tidak bisa kita katakan sebagai tauhid karena dua hal yang berbeda. Sedangkan tauhid kan harus yang selaras, dua kata yang selaras. Tapi karena dua hal yang berbeda, maka dia tidak boleh dikatakan sebagai tauhid. Namun apakah jumlahnya ini adalah jumlah yang khotik, jumlah yang salah? Tidak juga, jumlahnya benar. Hanya saja i'rabnya bukan seperti itu. I'rabnya dijelaskan oleh Ibnu Aqil ada dua cara. Pertama, az-zaidani kita jadikan dia adalah mubtada mu'akhor. Mubtada mu'akhor, oma adalah khobar yang muqaddam. Maka kalau kita sesuaikan urutannya, kita pindah seperti ini. Az-zaidani oma. Nah, az-zaidani oma, maka ini jumlahnya benar, ya kan? Sesuai dengan mubtada dan khobar. Az-zaidani oma. Ini cara pertama. Yaitu dengan menjadikan az-zaidani sebagai mubtada mu'akhor, oma adalah khobar yang muqaddam. Kemudian cara yang kedua, kita jadikan sebagai badal dari domirnya. Badal dari domir aliful itnain. Makanya nggak bisa jadi taukid karena tidak selaras. Satunya zohir, satunya domir. Nah, karena nggak bisa jadi taukid, kita jadikan dia sebagai badal dari domir aliful itnain. Begitu ada dua cara i'rab pada kalimat koma az-zaidani jika kita menggunakan lugoh yang fusha. Nah, Abu Akilah. Alhamdulillah, sangat jelas, Ustaz. Berarti kalau isim domir berarti sebagai taukid ya, Ustaz ya? Iya, kalau isim domir bisa, karena kan dia selaras sama-sama kata ganti. Bisa ya, sebagai taukid. Kalau kita i'rab ini bisa dua, Ustaz ya, sebagai khobar muqaddam sama badal, Ustaz ya, yang az-zaidaninya. Iya, benar. Az-zaidaninya sebagai siap, badal. Kayak di ayat wa asarun najwal ladzina zalamu, coba ana cari di sini. Nah, di surat Al-Anbiya ayat ke-3 perhatikan di sini wa lahiyatan qulubuhum wa asarun najwal ladzina zalamu, dan orang-orang yang zalim itu asaru menyembunyikan ucapan-ucapan. Nah, maka di sini secara kasat mata alladzina dia adalah fa'il dari asaru, ya kan, secara zahir, secara tampak luar. Nah, alladzina jamak, jelas jamak mudzakkar. Sekarang sedangkan fiilnya adalah asaru. Nah, fiilnya adalah asaru, ada wau jamaah. Apakah dia pakai logo akaluni al-baraghib? Jawabannya tidak. Di Al-Qur'an tidak ada logo akaluni al-baraghib. Al-Qur'an menggunakan logo yang fasih. Nah, kemudian maka dijelaskan diantaranya oleh Ibnu Hisyam bahwasanya asaru dia adalah khobar yang muqaddam. Sedangkan alladzina zalamu adalah mubtada yang mu'akhor. Jadi taujihnya atau i'rabnya sama seperti tadi. Ini contoh mubtada mu'akhor dan khobar muqaddam pada kata yang zohirnya itu pakai lugoh akaluni al-baraghib. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang tadi yang bagian ini kan tulisan wasohihu, yang lebih sahih adalah alif nun wal wawu adalah huruf tambahan aja ala taknif wal jamak. Nah, berarti jadinya gimana, Pak? Berarti kan katanya fa'ilnya adalah zaidani. Berarti ada tiga dong cara i'rabnya. Apa gimana maksudnya, Ustaz? Oh, jadi yang kalimat terakhir wasohihu anal alif wa nun wal wawu itu adalah pada lugoh akaluni al-baraghib. Pada lugoh akaluni al-baraghib. Kalau yang tadi kita bahas koma az-zaidani itu dari sudut pandang lugoh yang fasih, lugoh yang fusha. Nah, kalau lugoh akaluni al-baraghib, mereka kan menambahkan tanda jamak dan tanda mu'annas, tanda mutsanna pada fiilnya, sesuai dengan fa'ilnya. Nah, cara mengi'rabnya bagaimana? Kalau kita pakai sudut pandang lugoh akaluni al-baraghib, maka koma misalkan di sini, koma az-zaidani, maka alifnya itu cuma tanda saja. Mungkin kita kiaskan dengan harful khitab pada isim isyarah. Bisa disesuaikan sesuai dengan mukhatabnya. Kalau kita berbicara dengan seorang laki-laki, zalika. Berbicara dengan mereka laki-laki, zalikum. Misalkan seperti itu. Disesuaikan dengan mukhatabnya. Nah, lugha kaluni al-baraghib juga sama. Disesuaikan dengan fa'ilnya. Tapi di sini alifnya ini cuma tanda. Tanda saja kalau fa'ilnya itu adalah mustanna. Aslinya dia tetap
fiilnya adalah koma. Dan fa'ilnya adalah azaidan. Jadi dia cuma tanda saja. Jazakallahu khairan. Nah, jazakallahu khairan. Ya, itu tadi maksud wa anal fa'ila ma ba'daha, yaitu fa'ilnya adalah kata atau isim yang terletak setelah huruf-huruf tanda tersebut, yaitu misalkan di sini aliful itnai, maka fa'ilnya azaidan. Nah, jadi fa'ilnya bukan alif domir mutasil, karena ini bukan domir, tapi cuma huruf penanda saja. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ini cukup apa namanya, logo kolonial barokit memang jarang kita temukan. Ya, bukan logo yang masyhur, tapi ada. Kita akhiri dulu pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Ana mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Kita sudahi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.